Okey, kita bersua kembali dalam segmen pada hari ini. Kita akan bercakap berkenaan tentang perkembangan ataupun potensi pertuturan bagi anak-anak yang masih kecil ataupun dalam peringkat selepas bayi dan menuju ke peringkat pembesaran yang lebih besar, dan juga bagaimanakah ia memberi gambaran ataupun cerminan apakah adanya petanda-petanda kepada masalah autism. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan lambat bercakap tidak semestinya autism, saya bersama dengan Puan Nur Syafiqah Natasha Muhammad Faisal, terapis pertuturan bahasa di Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Terima kasih bersama dengan kami. Ada dua perkara yang kita akan bincangkan hari ini tentang satu, masalah lambat pertuturan bagi bayi, kanak-kanak dan sebagainya, dan yang kedua masalah autism. Tapi mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu untuk perkembangan pertuturan seorang bayi kepada tumbesarannya itu, seawal usia berapa sebenarnya yang kebiasaannya kanak-kanak itu boleh mula bertutur atau bercakap? Okey, kebiasaannya kanak-kanak boleh mula bercakap atau bertutur seawal usia 8 bulan sehingga setahun setengah. Okey. Jadi mereka normal lah kebiasaan. Ya, kebiasaannya 8 bulan ke setahun setengah. Yeah. Kalau setahun setengah, lebih setahun setengah masih belum bercakap, perlukan bantuanlah daripada pakar. Okey. Kalau lambat bercakap ini atau lambat pertuturan ini, selalunya dikenal pasti apa puncanya, apa masalahnya? Apa puncanya? Kebiasaannya dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Apa yang berlaku di sekitar kanak-kanak tersebut? Sebagai contoh, kurang rangsangan bahasa daripada ibu bapa. Ibu bapa, selalunya ibu bapa busy, sibuk kan, bekerja. Jadi ibu bapa tak ada masa untuk luangkan masa bermain dengan anak. Okey, jadi anak tidak dapat rangsangan bahasa. Jadi dari segi persekitaran, ibu bapa tidak support anak untuk bertutur. Ya. Ikut pengalaman Puan, paling lambatlah yang seorang kanak-kanak itu baru belajar bertutur usia berapa? Ada yang 3-4 tahun baru boleh bertutur? Ada juga 3-4 tahun baru dapat satu perkataan. Baru boleh panggil mama. Contoh 5 tahun pun ada juga. Okey. Itu dikira ada masalah pertuturan ke atau ada masalah-masalah lain yang Kalau lepas umur setahun lebih ke 2 tahun, kita akan tengok kalau mereka ada masalah condition yang lain. Okay. Contohnya macam autism. Macam autism kan, ada simptom autism lah di situ. Ada simptom autism. Jadi bila lambat bercakap, umur lebih 2 tahun, perlukan kita tengok ada tak respon terhadap bunyi. Adakah mereka ada respon terhadap bunyi, respon verbal, respon sosial. Jadi itu adalah tanda-tanda autism. Ya. Itulah kebiasaannya kadang-kadang ibu bapa ni dirisau. Anak-anak tu macam dah melalui fasa boleh berjalan, dah masuk ke taska, tapi masih tak boleh bercakap. Ataupun kalau dia bercakap tu dia tidak sempurna pertuturannya itu. Mungkin ada sedikit glitch dan here and there lah. Jadi untuk mengenal autism ni kan, bagi ibu bapa lah, kalau ibu bapa yang risau tu, apa antara tanda-tanda awal ya, kalau boleh kita tahu ini adalah tanda-tanda awal autism, bersandarkan kepada cara anak-anak itu bercakap. Antara tanda-tanda awal yang macam red flag lah, kita selalu kata red flag of autism, bila mereka sukar untuk faham dan ikut arahan. Bila ibu bapa bagi arahan, mereka buat tak tahu saja. Macam tak faham, tak dengar. Jadi itu adalah salah satu tanda lah. Dan juga mereka mempunyai kosa kata yang sangat terhad ataupun vocabulary. Jadi tak ada perkataan yang mereka boleh cakap lah. Maknanya kalau bercakap tu ayat dia tu tak lengkap. Sepatah-sepatah. Sepatah-sepatah. Jadi kosakata sangat terhad dan mereka ulang perkataan yang sama saja. Dia tidak berkembang.
Okey. Jadi itu adalah mungkin salah satu faktor untuk kanak-kanak lambat bercakap dan juga autism. Okey. Tapi kalau pergi ke hospital atau berjumpa pakar perubatan, apa terapi ataupun mungkin modul yang akan digunakan oleh pihak perubatan untuk membantu ataupun untuk macam nak tolong anak-anak ni supaya boleh bercakap macam anak-anak normal yang sebaya dengan mereka. Okey, jadi dari segi pertuturan dan bahasa, selalunya terapi yang kita buat dengan anak-anak ni melalui bermain, play terapi. Okey. Sebab kanak-kanak belajar bahasa, belajar untuk bercakap melalui permainan. Okay. Jadi bila kita bermain, kita bukan bermain saja-saja. Kita ada goal. Contoh macam kita nak ajar warna, kita nak ajar warna. Warna. Jadi waktu bermain tu kita ulang warna yang kita nak ajar. Jadi modul kita adalah true play melalui bermain. Ataupun bermain contoh macam pretend play, main masak-masak. Bila kita main masak-masak dengan anak, jadi mereka kita bersulam dengan kata. Waktu bermain tu bukan senyap saja. Okey. Kita nak masak kan? Bila kita nak masukkan air, nak masak. Daripada arahan, instruction. Daripada arahan, instruction. Jadi dia lebih natural. Kita tak ajar macam direct terus. Direct lah, macam ajar. Macam ni cara bercakap. Ini bola, ini. Kita include dalam bermain. Maknanya cara mengajar tu macam kita buat situasi. Betul. Atau kita berkomunikasi dalam situasi. Betul. Jadi salah memasak ke atau kita buat permainan ke sebagainya. Sejauh mana keberkesanannya itu Puan kalau tengoklah terapi ni? Mungkin ada anak ni dia ambil masa yang lama. Betul. Ada mungkin sekejap je dia dah boleh catch up ataupun dah boleh pulih kepada keadaan yang normal. Jadi bagaimana nak tengok berapa lama tempoh pemulihan atau proses terapi? Okey, proses terapi ni bergantung kepada individu ataupun bergantung kepada potensi anak-anak itu sendiri. Jadi yang melambatkan dia progres dia bercakap ataupun mencapai tahap kemahiran bahasa yang selari dengan umur, mungkin mereka ada masalah perkembangan yang lain. Contoh seperti autism ataupun kanak-kanak dengan yang ada Down syndrome. Jadi itu mereka ada medical condition yang lain yang boleh melambatkan proses untuk belajar bahasa. Tapi kalau kanak-kanak yang tak ada condition macam autism atau Down syndrome, mereka lebih senang untuk beri tumpuan dan belajar bahasa, bercakap. Jadi tempoh tu yang paling awal lah, yang dari pengalaman saya mungkin dalam 3 bulan kita dah boleh nampak. Tapi ada yang bertahun-tahun. Betul. Tengok pada keadaan anak tu sendiri. Tengok pada keadaan anak tu sendiri dan juga kerjasama daripada ibu bapa lah. Tapi kalau anak itu memang disahkan ada autism, apakah ia lebih sukar? Sebab kita tahu kadang-kala spektrum autism ini juga pelbagai. Betul. Jadi ada anak-anak autism yang juga cepat belajar bertutur. Jadi bila anak-anak itu disahkan autism, apakah ia orang kata macam akan lebih makan masa yang lebih berganda atau lebih lama daripada keadaan-keadaan normal? Tidak semestinya. Dia bergantung kepada kes tersebut. Ada kanak-kanak autism yang memang dia tak boleh nak bercakap langsung. Kita panggil non-verbal autism. Ada kanak-kanak autism yang boleh bercakap, cumanya perlukan bantuan lagi daripada ibu bapa. Jadi spektrum autism ni sangat besar. Dia tak ada yang sama. Dia tak ada progres untuk bercakap tu sama. Jadi ada yang tak boleh bercakap tu, kita mungkin boleh tolong guna cara lain selain bercakap. Contoh menggunakan communication board. Okay. Jadi mereka gunakan
cara lain untuk berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun cikgu ataupun kawan-kawan. Kita tak fokus kepada verbal saja, kita tak fokus kepada bercakap saja. Sebab kita fokus more untuk mereka boleh berkomunikasi. Bersandarkan kepada pengalaman Puan Nai, anak-anak yang mungkin lambat bertutur ataupun mungkin ada kecenderungan ke arah autism dan sebagainya. Apakah mereka ini perlu untuk macam delay ataupun lambatkan seketika proses untuk masuk ke sekolah ataupun masuk dalam institusi pendidikan? Yalah, sebab bila susah nak bercakap, mungkin nak komunikasi dalam kelas dan bersama sahabat tu macam mana? Jadi apa nasihat kalau pihak pakar lah, apakah perlu lambatkan sedikit waktu untuk masuk ke sekolah? Dari sebagai pakar lah, okay, sebenarnya intervensi awal sangat penting. Okay. Walaupun dia tak masuk sekolah lagi, contoh 2 atau 3 tahun, ibu bapa dah detect anak lambat bercakap, ibu bapa boleh for intervention awal. Intervensi awal, pergi jumpa terapis pertuturan bahasa ataupun terapis cara kerja untuk kita find out kenapa anak lambat bercakap. Jadi bila anak-anak ni dah pergi terapi yang awal, okey, umur-umur awal dah pergi terapi, nanti bila dah masuk sekolah dia much better dari segi komunikasi. Kalau sebagai contoh, kalau 5 tahun ibu bapa tunggu kan sampai 5 tahun baru nak hantar sekolah, dia dah lambat. Nanti dia masuk sekolah dia tak ada, dia baru nak start untuk bercakap dekat sekolah. Itu bila umur dah 5 tahun. Jadi lebih bagus detect awal, buat intervensi awal. Kalau dah nampak ada petanda-petanda, betul, itu masanya untuk berjumpa dengan pakar perubatan. Dan satu lagi soalan, antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ini, ikut your pengalaman atau experience pihak perubatan juga, apakah anak-anak ini lebih cenderung ke belajar bahasa Inggeris dengan lebih cepat atau bahasa Melayu yang dengan lebih cepat dan lebih baik? Mengikut pengalaman saya, kanak-kanak autism lebih cenderung ke bahasa Inggeris. Sebab mereka bahasa Inggeris ni lebih senang. Sebab dia satu perkataan satu perkataan. Jadi kosakata dia lebih senanglah dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau kanak-kanak normal, mereka boleh dapat dua-dua bahasa sekali. Mereka boleh dapat bahasa Melayu kalau ibu bapa guna bahasa Melayu dengan mereka. Kalau ibu bapa guna bahasa Inggeris pun mereka boleh dapat boleh juga. Tapi yang penting jangan campur-campurlah. Penting kita guna pilih satulah. Guna satu kalau nak cakap bahasa Melayu tu, bahasa Melayu yang penuh. Okay. Ayat penuh. Sebab mereka belajar melalui ibu bapa, jadi ibu bapa kena bagi modeling. Bagi contoh ayat yang betul. Kalau kita cakap macam baby, kalau ibu bapa cakap macam baby, memang mereka akan ikut cakap macam baby. Okay. Jadi bila dah lama cakap macam baby, dia tak ada perkembangan dari segi pertuturan. Peranan ibu bapa sangat penting untuk membina kemahiran pertuturan dan juga untuk membina asas pertuturan bagi anak-anak kecil. Terima kasih Puan Nur Syafiqah Natasha yang juga merupakan terapis pertuturan bahasa dari Hospital Pakar KPJ Ampang. Terkira bersama dengan kami pada pagi ini. Dapatkan rawatan awal sekiranya anda mengenal pasti anak-anak anda mungkin ada petanda-petanda dan juga mungkin ada menunjukkan suatu masalah dari segi pertuturan dan juga mungkin akan membawa kepada masalah autism. Ini adalah nasihat yang diberikan oleh pakar perubatan kita.